Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini bertemu kita kembali sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jom sahabat, sama-sama kita berselawat. Perbanyakkanlah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kita, mudah-mudahan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, konten saya hari ini untuk menyambung part yang kedua ya sahabat. Membuat jaring ketam tagan. Part yang pertama saya buat aris bawah ya sahabat. Dan untuk melengkapkan part yang kedua, saya akan buat untuk aris atas ni sahabat ni pula ya sahabat. Okey, sebelum saya buat aktiviti mengikat jaring tagan ni sahabat ni, ada juga yang sahabat-sahabat bertanya untuk suruh buat jaring udang. Okey, untuk makluman sahabat, buat masa sekarang di tempat saya ni memang tangkapan memang tak ada ya sahabat udang, baik ikan. Saya turun seminggu yang lepas, dua kali saya turun sahabat untuk menjaring udang. Dapatlah 1 kilo ya sahabat. Jadi faham aja lah kalau udah dua kali, dua hari turun 1 kilo. Agak maklum lah, memang tak ada tangkapan. Tempat saya ni bila ada tangkapan, itulah air dah mengurang, nak air bani, itulah dalam masa 3-4 hari. Itu pun kalau cuaca molek, tak ribut. Jadi bukan saya tak nak buat konten ya sahabat ya, memandang tak ada ketangkapan. Jadi saya tak buatlah konten ya sahabat ya. InsyaAllah ini pun dah lagi 4-5 hari pun air pun dah nak mengurang ya sahabat. Mudah-mudahan kalau cuaca molek, saya akan buat konten jaring udang ataupun jaring ikan bawang ya sahabat. InsyaAllah mudah-mudahan lah. Okey sahabat, tanpa membuang masa lagi, untuk ikat aris atas ya sahabat, saya menggunakan pantau ya sahabat atau pelampung situ ya sahabat. Pantau hodok ni, nah, inilah pantau situ saya gunakan. Okay. Untuk tali aris atasnya sahabat, saya gunakan 4 hun ya sahabat. Kalau sahabat nak gunakan tali putih pun boleh, tali hitam pun boleh. Ataupun kalau sahabat nak gunakan 3 hun setengah pun boleh sahabat. Pulanglah pada sahabat. Okey, jaring ketam tagan ini sahabat. Kalau tempat sahabat ada ketam yang boleh buatlah sahabat. Kalau permulaan, kalau sahabat di tempat sahabat lah banyak ketam, tapi yalah tak tahu macam mana cara nak nangkap ketam, nak buat jaring tagan macam mana. Okey, sahabat beli jaring. Okey, kalau macam ni jaring 5 inci ya sahabat. Beli jaring 5 inci 035 atau 040, cari 100 mata. Satu keping atau satu buku sahabat boleh potong 7 ya sahabat. Jaring isi tak mahal. Isi jaring ni cuma harganya RM64. Boleh potong 7 keping. Cuma yang mahal dia punya spare part lah ya sahabat eh. Tali dengan batu. Untuk isi jaring memang murah sahabat. Okey sahabat, saya mulakan lah ya sahabat untuk mengikat aris atas saya sahabat eh. Dengan bismillahirrahmanirrahim saya mulakan. Okey, untuk cengkam aris bawah, aris bawah yang 41 saya buat 13 inci ya sahabat, satu cengkam. Untuk satu cengkam 13 inci. Untuk di hari atasnya pun sama juga 13 inci, cuma bezanya mata atas dan bawah aje. Okey sahabat, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, biasalah ya sahabat permulaan depan ni untuk buat penyambung ataupun kita buat ikat sawah atau panjang, kita mesti buat dua ikatan ni sahabat eh. Okey, satu ikatan ini ikatan untuk ambil pemimpin ni sahabat. Okey, ambil satu mata ya sahabat depan ni. Okey, ambil satu mata.
untuk pemimpin di depan. Okey. Jangan putuskan ya sahabat benang ni. Coba kita terus masukkan pantau ataupun pelampung ya sahabat. Okey. Masukkan pelampung atau pantau ni tadi. Dalam pelampung atau pantau, ambil dua mata ya sahabat. Satu, dua. Okey. Bunuh terus ya sahabat. Ikut jarak pelampung ni je lah. Ikut jarak pelampung ni terus bunuhkan. Ini untuk permulaan yang depan ya sahabat. Okey, bila dah siap, depan ni tadi saya simpul. Lepas tu buka simpul ni, simpul depan ni untuk kita ikat balik. Masukkan kat tingkam ni. Okey, ikat balik. Jadi kita buat dua ikatan dua cengkam. Okey, satu sini, satu sini untuk penyambung jaring ataupun kita nak gunakan nanti buat ikat pancang atau ikat sawuk. Jadi kegunaan inilah permulaan depan ni. Okey. Untuk seterusnya, saya dah cakap tadi, jengkam bawah dengan atas sama 13 inci. Okey. Nah, ini 13 inci saya dah tanda bawah ni sahabat. Jadi saya nakkan kain hitam ni. Tidak nanti tangsi ni dia silau ya sahabat. Kalau tak ada kain hitam dia tak nampak. Okey. Untuk cengkam di bawah 13 inci saya ambil 4 mata. 1, 2, 3, 4. Lepas tu saya masuk batu. Dalam batu 2. Untuk di arah atas ni pula sahabat, saya buat sama 13 inci. Saya buat dalam cengkam 7 mata ya sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata untuk satu cengkam 13 inci. Okey. Dah dapat 7 mata ni tadi. Buat 7 mata ya sahabat. Okey, satu cengkam. Buat 4 cengkam, 1 pelampung ataupun pantau. Okey. Masuk 2 cengkam. Ambil 7 mata lagi sahabat. 3, 4, 5, 6, 7 mata. Okey. Ukuran sama atas dan bawah. Cuma bezanya mata je sahabat lagi kan. Okey. 2 cengkam. Okey, masuk 3 cengkam. 4, 5, 6, 7 mata. Okey. Dah 3 cengkam ya sahabat. Tiap-tiap satu cengkam 7 mata sahabat eh. Okey, 3 cengkam. Masuk 4 cengkam. 4 cengkam, 1 pelampung ataupun pantau eh. 4, 5, 6, 7 mata. Okey. Ini dah masuk 4 cengkam ya sahabat. Buat 4 cengkam, 1 pelampung atau pantau. Eh, dia melompat-melompat pula dia sahabat. Dia pandang ni jementing ni jemban ni. Okey. Terus masuk pelampung atau pantau. Dalam pelampung masuk 2 mata ya sahabat. Ini dalam pelampung ni 2 mata, 1, 2 mata. Okey. Jadi untuk aris atas 4 cengkam, 1 pelampung. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi kurang 4 cengkam, 1 depa lah sahabat. Satu depa saya lah. 4 cengkam ni 1 depa. Okey. Jom seterusnya jalan lagi sahabat. Macam biasa, buat 7 mata juga satu cengkam.
4, 5, 6, 7 mata. Okey. 1, 2. Pulang pada sahabat lah. Nak gunakan gunting ke pisau untuk putuskan apa ni benang ni. Kalau saya pakai gentap ya sahabat. Gentap ni dia kuat macam tu. Okey. Sebab apa? Saya ada buat kecoh sikit lah ya sahabat. Satu cengkam. Saya buat 7 mata kecoh sikit. Sebab apa? Sebab jaring ketam ni saya buat singkat. Lebih kurang dalam 5 kaki 3 inci. Dia tak sama jaring labuh sahabat. Kalau jaring labuh, kita buat 7 mata ni untuk 13 inci kecoh ya sahabat. Oleh kerana jaring ni singkat, kita tak boleh ikat. Macam contoh, saya buat 7 ni ya sahabat. Kalau jaring labuh, tak boleh buat 7. Dalam 4 mata je 13 inci ni. Sebab apa? Isi perut dia banyak sahabat. Bila jaring singkat, kita buat tegang, nanti dia jaring pendek, jadi tak apa juga ketam, ikan dia tak membolot ya sahabat. Jadi saya terpaksa buat kecoh sedikit. Ini kan nampak ni kecoh ni. Pasal agak ni lah kecoh ni, jaring singkat, bila kita ikat tegang, nanti dia tak diisi perut ya sahabat. Jadi peranan dia kena kita adjust pada mata lah jaring kita buat kecoh sikit. Okey sahabat, harap sahabat faham lah. Kalau sahabat nak buat kecoh sikit pun tak masalah, nak buat tegang sikit pun tak masalah. Okey, contoh cengkam saya ni 13 inci atas bawah sama. Sahabat nak buat tegang sikit, okey sahabat boleh buat satu cengkam 5 mata. Boleh. Pulang pada sahabat mana yang agak-agak sahabat rasa selesa lah. Tapi kalau saya, saya buat 7 inci biar dia kecoh sedikit. Tak masalah. Kalau sahabat nak ubah, tak ada masalah. Contoh kalau saya buat ni atas, katakan sahabat nak buat tegang sikit. Okey, sahabat nak buat 5 mata. Saya kan buat 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata. Sahabat nak tegang sikit, nak buat 5 mata. Okey. Atas 5. Bawah tak boleh 5. Terpaksa satu cengkam sahabat nak taruh 3 mata bawah. Adjust itu je. Kalau tidak nanti jaring tak molek ya sahabat. Okey, untuk seterusnya jalanlah sampai habis sahabat. Sama aja macam saya buat yang mula tadi, 4 cengkam 1 pelampung atau bantal. Okey sahabat. Saya jalan seterusnya. 3 4 5 6 7. Jalanlah terus sampai habis sahabat. Okey sahabat, saya harap sahabat fahamlah. Okey sahabat, terbaik. Okey sahabat, inilah jaring tagan untuk jaring ketam yang saya buat ya sahabat. Untuk aris atas dan bawah. Inilah labuhnya sahabat. 5 kaki, 3 inci. Inilah labuhnya. Saya dah siap ni. Ini komplit lah. Atas dan bawah. Ini dah siap satu keping. Lebih kurang saya ikat 301 dalam 2 kilo. 2 kilo 200. 2 kilo 300 lebih kurang beratnya sahabat. Okey sahabat. Ini lah sabut. Okey sahabat. Cukup sampai di sini. Kongsian saya ya sahabat untuk mengikat jaring tagan ketam. Mudah-mudahan mana yang sahabat berminat tu saya doakan semoga selamat mencuba. Okey, sebelum saya akhiri di sini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah subscribe, like, beri komen dan menonton. Saya doakan semua diberikan kesihatan dan memurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan sahabat semua. Okey sahabat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey. Sebelum saya akhiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan lemah
daripada diri saya sendiri. Saya sudahi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.